Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yusbi HM dalam channel Yusbi Blog. Oke sahabat Honda, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di hari ini di tanggal 11 Januari 2023 baru saja selesai distribusi dari main dealer, bahwa kita lihat tadi di portal pembagian jumlah, kita lihat untuk keseluruhan di sini rakitan tahun 2023 teman-teman, karena di hari ini semuanya kita cek rakitan 2023. Untuk itu, buat teman-teman yang sudah ada rencana pembelian sepeda motor, khusus untuk teman-teman yang ada di seputaran Pulau Lombok, jadi sambil saya memperlihatkan unit secara detail, karena baru saja kita didistribusikan dari main dealer 2 truk teman-teman. Namun saya akan perlihatkan di sini Scoopy. Pertama Scoopy, kita lihat sama-sama teman-teman, di sini sudah rakitan tahun 2023. Karena kemarin di sini kode rakitannya pakai NK, namun sekarang sudah memakai PK teman-teman. Di sini juga sudah terbaru, kunci terkunci teman-teman. Kita buka dulu. Nah, di sini sudah PK untuk semua Scoopy. Nah, namun di sini sisa satu, karena ini mau dikirim teman-teman. Ini ada contoh yang beda, karena ini merupakan rakitan tahun 2022. Nah, ini memakai kode NK teman-teman, seperti ini. Nah, yang untuk kode rakitan tahun 2023 memakai huruf PK teman-teman, sesuai urutan. Nah, ini hanya sisa satu, kemarin tinggal dikirim. Nah, namun yang didistribusikan dari main dealer di sini deretan Beat Street, Beat Sporty di sini. Begitu juga di sini kita dapat yang motorsport si RF dan CB Verza teman-teman. Terutama CB Verza ini masih banyak sekali yang inden, namun hanya satu yang turun di hari ini di tempat kami. Nah, ini kode PK teman-teman. Nah, dilihat secara jelas ini sudah rakitan tahun 2023. Karena untuk rakitan tahun 2023, untuk kode rakitan ini pasti naik ke di surat di STNK, semua STNK motor yang sudah di sistem teman-teman. Nah, ini ada Vario 160 juga baru turun yang warna merah, banyak teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada di seputaran Lombok, jika ada dari kalian sudah ada rencana pembelian, bisa langsung ke dealer kami di Jalan Pendidikan depan Pasar Hewan Mas Bagi teman-teman. Kita lihat di sini, karena untuk Vario tertutup teman-teman, di sini untuk kodenya harus perlu dibuka. Teman, kita lihat di sini untuk terlihat di sini untuk Vario 125, 160 banyak sekali, untuk 125 masih belum dikirim teman-teman. Kita lihat di atas ada VCX Free warna biru, ada juga warna hitam yang tipe ABS yang hitam glossy. Ini yang biru tipe ABS, terlihat untuk tipe ABS-nya, untuk warna birunya biru tua teman-teman. Nah, seperti ini. Ini yang tipe CBS. Kita lihat di sini kodenya. Di sini kodenya terbaru teman-teman. Pakai kode PK.
sudah rakitan tahun 2023, teman-teman. Itu cara kita melihat kode di bagian rangka motor. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang sudah ada rencana pembelian, bisa dicek mau yang kode misalnya ada kode NK, namun teman-teman mau yang kode PK yang terbaru, bisa juga teman-teman. Karena kita lihat sisa untuk yang rakitan tahun 2022 sudah akan berangsur-angsur mau habis teman-teman. Namun yang tadi ada sisa di Scoopy masih tinggal satu untuk di tempat kami, yang kode 2022. Ini teman saya lagi persiapkan untuk mengirimkan customernya ke wilayah selatan. Ini Bang Ben ini. Wih, mantap Bang Ben. Nah, ini tim legendnya Astra Motor Mas Bagi. Ini pelayanan plus buat customer Astra Motor Mas Bagi. Ya Bang Ben ya. Ya. Wih, mantap. Oke. Teman-teman, mungkin hanya ini dulu informasi di hari ini, di tanggal 11 Januari 2023. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.